awal. Sigar pada sigar ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Ian Blue 78, channelnya YouTuber low cost dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Nah, hari ini saya membuat video hanya ingin memberikan informasi tentang live streaming di channel Ian Blue 78. Nah, minggu ini pada bulan Oktober ini kita akan live streaming nanti di lapangan Keseneh dalam seleksi Kawedanan Kota. Nah, nanti ini tanggal 10 Oktober 2020 kita akan live streaming di Kabupaten Sampang, di Sampang Kota, tepatnya di Stadion Karapan Sapi Keseneh. Sekitar informasi juga buat teman-teman, pada tanggal 10 itu tanpa penonton. Jadi teman-teman harus sabar karena keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi aturannya adalah tidak boleh ada penonton nanti pada tanggal 10 Oktober 2020 di lapangan Keseneh di Kabupaten Sampang. Nah, buat teman-teman nanti standby aja di rumah, tonton di HP saja ya, karena ini sudah mungkin sudah ketetapan atau aturan yang sudah disepakati oleh pemerintah, juga panitia atau tokoh-tokoh karapan sapi di Kabupaten Sampang Kota. Kemudian pada tanggal 11-nya lagi nanti kita juga akan live streaming, masih sama tanpa penonton juga. Nanti tanggal 11 Oktober 2020 kita akan live streaming di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di lapangan Skep atau lapangan RP Moh Nur di Kabupaten Bangkalan dalam tingkat seleksi Kawedanan atau Kecamatan Arosbaya. Jadi buat teman-teman stay tune aja tanggal 10, tanggal 11 Oktober 2020 di rumah saja, nonton live streaming karapan sapi di channel Ian Blue 78. Oke, duduk yang manis, siapin camilannya, siapin rokoknya, siapin kopi atau tehnya. Duduk yang manis saja. Oke. Enggak boleh protes, enggak boleh marah selama ada channel Ian Blue 78. Ya, selama ada channel YouTube Ian Blue 78, kita akan mencoba menyajikan live streaming dan komentator. Kita kasih komentar-komentar di situ oleh kita nanti. Oke. Sampai jumpa di live streaming di channel YouTube Ian Blue 78 tanggal 10 dan tanggal 11 Oktober 2020 tanpa penonton. Jadi karapan sapinya, lombanya tanpa penonton. Sampai jumpa tanggal 10, tanggal 11 Oktober 2020. Bye.